Selamat malam pendengar Radio GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Charles Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPB Ebenezer Gianyar Bali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini melalui jaringan Radio GPB, radio kita bersama warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pembacaan Alkitab malam ini saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 yang menyatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pendengar Radio GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini tidak habis-habisnya kita menghadapi masalah dan penderitaan. Hal ini harus dilihat berdasarkan kacamata iman, bahwa hadirnya masalah dan persoalan di dalam kehidupan merupakan konsekuensi dari iman kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus selaku umat-Nya. Di dalam Alkitab, kita tidak akan pernah menjumpai satu ayat pun yang menyatakan bahwa jika kita hidup mengikut Tuhan, maka Tuhan menjanjikan untuk melenyapkan masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita. Alkitab justru mendidik kita untuk memahami sebuah dasar iman dalam hidup bersama Tuhan, yaitu bahwa di tengah berbagai masalah dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri. Ia tetap setia mendampingi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah itu bersamanya. Melalui firman Tuhan malam ini kita bersama akan belajar untuk melihat bagaimana Rasul Paulus mendampingi umat Tuhan di Korintus dalam menjalani proses kehidupan selaku umat Tuhan. Berikut tiga langkah yang dapat menjadi panduan kita untuk menjalani hidup di dalam masalah-masalah dan pergumulan. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Keadaan sulit yang kita alami dalam hidup tidak boleh membuat kita menjauh dan mundur dari Tuhan. Sebaliknya, kita harus lebih aktif lagi membangun relasi dengan Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan di dalam permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami, maka kita tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memaknai permasalahan dan kesulitan yang terjadi dalam perspektif iman. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih rentan lagi terhadap berbagai masalah dan bahaya yang menghadang, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dalam bacaan kita malam ini, Rasul Paulus menyatakan, "Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Pernyataan Paulus ini hanya dapat dipahami jika kita ada di dalam keintiman relasi dengan Tuhan di tengah proses hidup, terlebih di dalam menghadapi masalah-masalah yang hadir di tengah kehidupan. Sebab kesetiaan Allah terhadap umat-Nya merupakan respon dari kesetiaan umat kepada Allah. Kepada manusia-manusia yang menjauh dari Allah dan tidak setia kepada-Nya, maka mereka tidak akan menemukan kesetiaan Allah itu. Sama seperti kisah Ayub yang mengalami pencobaan yang begitu berat, tetapi ia tetap menggantungkan hidup dan imannya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan pun memulihkan kehidupannya, bahkan memberkatinya berlipat kali ganda. Saudara-saudara, menghadapi pandemi COVID-19 yang kita alami bersama saat ini dimanapun kita berada, kita sedang belajar untuk tetap setia dan tidak menjauh dari Tuhan di dalam peribadahan-peribadahan kita. Kendati semua peribadahan dilakukan di rumah tangga kita masing-masing, namun hal tersebut tidak mengurangi substansi relasi kita dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang menjadi nafas hidup semua orang percaya. Dalam surat Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Juga di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dinyatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hal kedua yang kita dapat pelajari dalam firman Tuhan yaitu melangkah dengan iman. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita jika kita senantiasa hidup dekat dengan-Nya. Ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dalam bacaan firman Tuhan malam ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pendengar radio GPB yang dikasihi, lihatlah kekuatan dalam ayat ini yang menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan solusi bagi kita di dalam perjalanan iman yang sedang kita tempuh. Benar, wabah COVID-19 sangat menakutkan dan mencemaskan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Namun jangan pernah takut untuk melangkah maju ke depan. Jangan pernah menghindarkan diri dari masalah karena ketakutan kita yang begitu besar. Ingatlah, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita melalui hikmat-Nya. Karena itu solusi yang Tuhan beri, janganlah dipahami secara harafiah bahwa anak-anak Tuhan akan terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kendati pun saat ini, kita harus mengalami sakit karena terpapar virus ini. Tuhan tetap akan memberikan hikmat-Nya bagi kita, agar kita dapat dipulihkan dan mengalami kesembuhan kembali. Hikmat Tuhan itu terwujud melalui himbauan dan maklumat pemerintah. Dengan melakukan social distancing dan physical distancing, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta mengisolasi diri secara mandiri untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jalan keluar dari Tuhan ada dalam seluruh proses yang dilakukan oleh seluruh umat dengan bertanggung jawab. Selain itu, kepedulian kita terhadap sesama juga menjadi solusi di dalam menghadapi masalah bersama ini. Kepedulian yang terwujud di dalam pemberian bantuan-bantuan dalam berbagai bentuk, baik itu sembako bagi warga dan masyarakat yang membutuhkan, maupun bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah COVID ini di rumah-rumah sakit. Tuhan mau memakai kita pula di dalam mewujudkan jalan keluar yang disiapkan-Nya menghadapi permasalahan dunia ini. Dan yang ketiga, nikmati kehidupan yang kita jalani. Rasul Paulus mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan, tetapi ia tetap menikmati seluruh proses dalam hidupnya. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 Paulus menyatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun kesukaran yang kita alami saat ini, tetaplah berusaha untuk menikmatinya. Mungkin pekerjaan kita harus terhenti, mungkin usaha yang kita jalani mengalami kendala yang serius. Studi anak-anak kita berproses apa adanya melalui proses belajar di rumah, dan peribadahan kita juga harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetapi tetaplah naikkan syukur kepada Tuhan atas semua keadaan yang kita alami ini. Mengapa? Karena cerita kehidupan kita tidak akan pernah berhenti pada pandemi COVID ini. Cerita kehidupan kita akan terus berjalan sampai Tuhan memanggil kita pulang kepada-Nya melalui kematian. Karena itu saudara,
Masih ada begitu banyak cerita demi cerita, masalah demi masalah, suka maupun duka yang akan terus mengisi kembara kehidupan kita silih berganti setiap hari. Untuk itulah, mari nikmati semua kehidupan bersama Tuhan dalam sukacita iman. Mazmur 37 ayat 23 hingga 24 menyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pendengar Radio GPIB yang diberkati Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan malam ini, kita semua semakin dikuatkan Tuhan untuk terus menatap ke depan, bahwa di depan sana Tuhan menyediakan keadaan yang indah bagi kita bersama. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetaplah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.